Ketua DPR RI Puan Maharani siang tadi mengunjungi perajin gerabah di Desa Melikan, Kecamatan Wedi Klaten, Jawa Tengah. Di Klaten, Putri Presiden kelima, Megawati Sukarno Putri tersebut, disambut Bupati Klaten Sri Mulyani bersama pejabat di lingkungan Pemkab setempat. Puan Maharani melihat produksi secara langsung dan menggali permasalahan yang dihadapi oleh para perajin. Puan Maharani mengatakan produksi gerabah di Klaten hingga saat ini masih dilakukan secara manual karena menjadi bagian dari kekhasan gerabah. Namun kualitasnya harus juga semakin baik. Jadi memang ini satu hal yang memang harus kita lestarikan. Budaya ini merupakan salah satu budaya, bahkan tadi Pak Waris mengatakan ini sudah masuk warisan budaya tak benda dari UNESCO yang memang harus dilestarikan. Jadi saya hadir ke sini untuk tetap mendukung dalam pelestarian pengrajin gerabah ini. Kita dukung mereka bagaimana kemudian desainnya itu nanti bisa lebih baik, bagaimana kemudian pemasarannya itu bisa berjalan lebih baik. Waris Hartono, salah satu pengrajin gerabah di Desa Melikan, sangat mengapresiasi kunjungannya dilakukan oleh Puan Maharani. Sudah berkenan hadir di pagi. We'll be right back.